Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindag Provinsi Bangka Belitung membantah adanya kelangkaan gas LPG 3 kg. Bahkan dalam satu minggu terakhir, Bangka Belitung baru mendapatkan tambahan pasokan sebesar 30 ribu tabung gas melon. Sedangkan kuota pasokan selama ini saja sudah sangat mencukupi kebutuhan masyarakat Bangka Belitung. Kepala Disperindag Bangka Belitung, Sunardi, mengatakan tidak ada laporan dari masyarakat tentang kelangkaan gas. Apalagi pihaknya juga memiliki tim pengawas yang terus-menerus melakukan pemantauan terhadap beberapa komoditas strategis kebutuhan masyarakat, termasuk gas LPG. Hal serupa juga disampaikan Sekda Bangka Belitung, Yan Megawandi, yang mengaku sama sekali belum mendengar informasi adanya kelangkaan gas LPG yang terjadi di Bangka Belitung. Namun Pemprov Babel tetap akan menurunkan tim untuk memantau ke lapangan. Yang berkaitan dengan masalah katanya gitu ya, ada kelangkaan masalah tabung LPG itu tidak ada apa tuh kendala di lapangan. Itu yang sudah kami laksanakan oleh teman-teman di bidang perlindungan konsumen yang setiap hari melakukan pengawasan. Dan bahkan katanya sudah ada penambahan kurang lebih 30.000 tabung LPG yang 3 kilo katanya. Kalau yang ini kan Pertamina, dan kita punya tim juga, cuma kita belum tahu mekanisme seperti apa yang kemarin menyebabkan ada informasi seperti itu.